Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, tepat di malam Kamis Kliwon Jumat Manis pada malam ini, yaitu tepatnya jam 1:30 ya. Maaf terlambat, sebetulnya jam 12 perjalanan kami karena terhambat tadi. Ini tepatnya di kawasan Jatiroto, yaitu di kawasan Binitri. Kami menuju ke kawasan kuburan Tandak yang katanya ada misteri dan hal-hal mitos di sana. Bahkan di sini saya sengaja ada apakah di sana. Di sini saya ingin bereksperimen penarikan benda pusaka, kalau dikasih, kalau tidak dikasih ya maaf ya, kita berusaha. Yuk kita ikuti langsung, jaraknya mungkin ada 10 meter dari sini kuburan Tandak itu. Yuk kita melangkah bersama saudaraku. Ini saya sengaja membawa bunga karena saya ambil menyekar di makam beliau kuburan Tandak. Perjalanannya sangat jauh, banyak pohon-pohon pisang yang juga, dan di sana itu tebu saudaraku. Nah, ini memang ada di pinggiran jalannya. Nah, tepatnya di pohon besar sana itu di bawahnya situ ada kuburan Tandaknya. Karena tadi siang saya sudah nyekar untuk izin, karena saya sekarang ada di sini izin lagi intinya untuk ke makamnya. Yuk lebih dekat. Ini pohon yang besar saudaraku ya. Nah, di bawah ini adalah kuburan beliau. Ini kuburan Tandak katanya, bisa juga disebut katanya kuburan, fenomenanya ada dua, kuburan maling katanya dulunya. Oke, saya nyekar dulu. Sebatas izin kepada beliaunya bahwasanya di sini saya ingin meminta benda pusaka apakah diizinkan atau tidak ya saudaraku. Oh, rupa-rupanya kayak ada hal-hal yang tidak disukai. Kalau Anda mempunyai mata batin silakan Anda lihat, kayak banyak sesuatu mengelilingi di sini, tidak suka atas kehadiran kita di sini. Kita berdua bersama Mas kameramen. Kita cari dulu mas tempatnya. Oh. Nah, itu makamnya ya. Saya minta izin dulu. Terdengar suara-suara aneh. Entah terdengar di HP atau tidak, di kamera ini mungkin bisa tersaring suara-suara aneh tersebut. Semoga pemirsa YouTube bisa mendengar ya, suara-suara aneh bisa terdeteksi oleh HP. Di sini beliau mengizinkan atas pusaka-pusakanya, tapi di sini suruh melawan hal sesuatu. Semoga tidak ada hal-hal yang mengganggu buat kita semuanya. Saya ingin merasakan auranya dulu. Bentar, saudara, sabar dulu ya saudara. Saya ingin berinteraksi dengan makhluk yang ada di sini. Tinggi, besar, mungkin saudara kalau bisa HP-nya di sini bisa melihat. Kayak ada yang menggiring sesuatu di tangan saya. Mari kita ikuti. Ada yang menggiring, kayak mengarah ke pohon yang besar itu, seperti pohon beringin, entah pohon apa itu. Oh, bisa kamera melihat di atas itu hal-hal yang putih-putih? Bisa tertangkap enggak? Tidak ya. Terus lanjut ke sini. Coba kita hampir saja kamera. Besar ya saudaraku ya. Nah, ini banyak kayu-kayunya di sini. Saya merasakan auranya ada di sini. Mungkin di sini tendanya ya.
ataupun eksperimen penarian. Tidak ada rekayasa di sini, Bu Saudara. Tidak ada untuk menggali. Di sini saya hanya ingin melakukan pamit. Saudaraku sabar, tunggu ya saudaraku. Bahwasanya di sini saya dibisikin oleh sesuatu hal gaib yang ada penunggunya pohon ini. Nah, apakah tadi Anda mendengar suara-suara tadi? Makin malam semakin mencekam. Oke. Saya ingin berinteraksi dulu. Ya kota, mulia kota. Jikalau kamu berkehendak untuk memberikan sesuatu pada saya, maka wujudkanlah sesuatu yang kamu berikan kepada saya, wahai penunggu pohon besar dan wahai penunggu makam tanda. Saudaraku, yang dikasihkan, entah ini keris apa. Oh, masih panas. Ini yang dikasih kepada kita. Waktunya tidak ada rekayasa ya. Ini memang sengaja kemunculannya dari atas, bukan dari tanah. Ternyata prediksi saya lah, karena yang saya rasakan di sini ternyata munculnya langsung dari atas. Ini masih panas saudaraku, sabar ya, menunggu dinginnya. Ini bunganya saya ambil. Ini saudara ya, saya melihat keampuhannya. Bahwasanya keris, entah keris apa, saya masih belum berani untuk membukanya. Saya buka biar Anda tidak penasaran saudara. Masih terasa panas. Banget. Oh, ini 1 2 3 4 5 6 7 8 11 loop untuk krisnya. Oke, tapi ini hanya eksperimen ya, bahwasanya saya membuktikan kepada Anda untuk membuktikan penarian benda. Tapi ini saya tidak ingin mengambil bawa pulang, ini saya kembalikan lagi intinya kepada penunggunya. Saya kembalikan lagi. Sudah, oke, saudaraku, sampai di sini saja ya. Salam dari saya. Bahwasanya keris pusaka bukan milik kita. Kita hanya membuktikan kepada Anda bahwasanya hal yang gaib itu memang ada. Salam dari saya, Om Magic Rahayu.